Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badrissyah berangkat menunaikan solat sunat Hari Raya Aidilfitri di Masjid Zahir. Keberangkatan tiba Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin disambut Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur dan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Nurizan Ghazali. Solat sunat dan khutbah Hari Raya Aidilfitri diimamkan dan disampaikan oleh Imam Besar Masjid Zahir Sheikh Muhammad Naim Ahmad. Selesai solat, Baginda Beramah Mesra bersama jemaah yang hadir sebelum berangkat pulang. Di Perlis, solat sunat Aidilfitri dijalankan di pekarangan Istana Negeri seperti mana tahun sebelum ini. Ia turut dihadiri oleh Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail. Turut sama mengiringi baginda ialah Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Lail dan Raja Puan Muda Perlis, Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syahrin Akasha Halil. Solat yang diadakan di dataran terbuka istana berkenaan turut dihadiri lebih hampir 2,000 tetamu yang terdiri daripada rakyat Perlis khususnya masyarakat setempat di sekitar Arau. Khutbah disampaikan oleh Mufti Perlis, Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin. Selepas selesai solat, masyarakat yang hadir turut berpeluang bersalaman dengan Tengku Tuanku Raja Perlis dan kerabat diraja yang lain. Di Pulau Pinang yang di-Pertua Negeri, Tun Ahmad Fuzi Haji Abdul Razak menunaikan solat sunat di Masjid Negeri bersama 5,000 jemaah. Solat sunat dipimpin oleh Imam Besar Datuk Muhammad Nordin Samah. Tun Ahmad Fuzi turut meluangkan masa bersalaman dengan jemaah selepas selesai menunaikan solat sunat Aidilfitri. Pemberian duit raya secara dalam talian bermula ketika Syawal disambut dalam suasana Perintah Kawalan Pergerakan PKP beberapa tahun lalu. Kini kaedah itu makin menjadi pilihan. Namun, ada yang lebih gemar kepada pemberian secara fizikal kerana menganggapnya lebih memeriahkan suasana Aidilfitri. Ikuti laporan disediakan Hanisma Ismail. Duit raya menjadi antara kemanisan menyambut Syawal. Selalunya, kanak-kanak yang paling gembira dan menantikan ketibaan Aidilfitri. Tidak lengkap bagi mereka jika tidak mendapat duit raya apabila berkunjung ke rumah sanak saudara atau jiran tetangga. Saya memilih pemberian secara tradisional lah, pemberian secara fizikal, sebab pemberian seperti ini dia akan menambahkan kemeriahan di Aidilfitri itu, terutamanya kepada kanak-kanak. Kita dah memang biasa dengan pemberian sampul, duit raya dalam sampul, dan itu lebih kepada nilai tradisi lah. Kalau kita macam balik kampung kan, suasana kampung tu rasanya lebih sesuai kalau kita bagi duit dalam bentuk sampul. Macam budak-budak main rumah kita bagi cash lah. Kalau macam untuk saudara mara kita bagi envelope. Kita nak hidupkan suasana tu sampai sekarang. Bagi saya memang suka yang lama lagi lah. Cara fizikal sebab kita boleh salam, boleh dapat sampul raya tu, dapat happy. Yeah, terisi lama masih lagi relevan untuk saya rasa QR code tak sesuai untuk bagi duit raya ni. Mungkin kalau untuk berniaga boleh lah. Ada pula yang berpendapat pemberian duit raya secara dalam talian lebih mudah dan selamat. Dengan hanya menggunakan telefon bimbit, duit raya dimasukkan ke akaun penerima. Meskipun tren terkini itu sejajar dengan perkembangan teknologi, namun ia tidak menjejaskan kemeriahan Aidilfitri. So dia tak akan pegang physical cash kan. So dia direct masuk dalam akaun untuk menggalakkan budak-budak ni untuk menabung. Dan juga pembina lah selesa lah kan. So tak payah cash dia, tak payah carry apa cash banyak lah kan. So bila guna e-wallet, kita boleh terus online transfer dan dekat situ pun ada sampul-sampul raya yang menarik. So dia memang interesting lah. So memang memudahkan saya, tak pening kepala, tak perlu risau. Dia masak rendang. Sementara itu, Profesor Madia Kehormat, Pusat Penyelidikan Dasar dan Kajian Antarabangsa, Universiti Sains Malaysia, Dr. Azman Azwan Azmawati berpendapat, meskipun transisi duit raya memudahkan, namun ada kelemahannya. Ia adalah lebih kepada memudahkan kehidupan, tak
tetapi menghilangkan nilai-nilai murni terutama mengenai komunikasi, interaksi sesama manusia. Dan apabila you menerima duit raya daripada warga lebih tua, you akan kenal dia siapa. Ini kalau dah masuk ke dalam e-wallet, tak tahu siapa apa. So, di manakah nilai itu terletak pada masa kini? Pemberian duit raya bukan sekadar mengenai wang, tetapi lebih merupakan bentuk komunikasi antara manusia. Jika tidak dititikberatkan, ia mungkin beransur-ansur dilupakan. Tapi keharmonian berhari raya akan ada, cuma konteks berbeza, landscape dia berbeza. Yang paling penting bagi saya, nilai sesama manusia, sesama umat Islam dalam meraihkan hari kemenangan akan jauh berbeza. Pada suatu ketika nanti, raya menjadi adalah sambutan selepas tamat berpuasa. Itu sahaja raya itu. Falsafah hari raya, kegembiraan disambut bersama dan tradisi memberi menerima. Tidak akan timbul isu tradisi yang diamalkan semasa perayaan Aidilfitri ini bakal lenyap jika konsep hari kebesaran itu dihayati dan difahami oleh setiap yang meraikannya. Oleh itu, mari kita sama-sama meraikan hari kemenangan umat Islam ini dalam erti kata yang sebenarnya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Takabbalallahu minna wa minkum. Hanisma Ismail, RTM. Berbeza sambutan Aidilfitri kali ini buat dua beradik yatim piatu setelah salah seorangnya terlantar akibat masalah tulang belakang sejak 8 bulan lalu. Muhammad Azim Syukri, 23 tahun, yang sebelum ini bertindak sebagai ketua keluarga, kini bergantung harap kepada adik perempuannya untuk menggalas tanggungjawab itu. Wartawan Firdaus Mokhtar menyelami kisah mereka. Tinggal di Taman Sejati, Sungai Petani Kedah, Nur Atikah Syukri, 18 tahun, kini memikul tanggungjawab menjaga abang sulungnya sepenuh masa selepas tamat sijil pelajaran Malaysia, SPM. Malah Nur Atikah juga terpaksa berhenti kerja sebagai pembantu kedai untuk beri tumpuan terhadap abangnya berikutan tidak mampu bergerak sendiri dengan kesemua diuruskannya. Muhammad Azim sebelum ini mencari rezeki berniaga makanan secara kecil-kecilan di Sungai Petani sejak kematian ibunya pada 2021. Namun kini, Azim hanya terlantar menggunakan lampin pakai buang. Bantuan daripada Lembaga Zakat Negeri Kedah serta Jabatan Kewajikan Masyarakat JKM termasuk bantuan jiran tetangga sedikit sebanyak meringankan beban. Banyak bezalah atau ayat terlepas ataupun tahun sebelum ni tu raya boleh raya dengan ibu bapa kan. Betul, sekarang ni raya pula saya pun tak boleh bergerak. Jadi rasa macam raya tu kosong lah, orang kata. Nak sambut raya pun macam tak raya je. Raya ni raya dengan adik lah. Raya dengan adik sahaja. Bagi Nur Atikah, hanya kenangan bersama ibu bapa mengimbau di hari mulia ini. Rumah kot ayah dan abang. Tak fikir dah lah, ayah bapa lah. Tak fikir pun, fikir dia je lah. So, sudi lah sikit sebab kat dalam abang sakit, tak ada orang. Tak ada mak ayah pula kan. Macam tu lah. Selalu apa yang ingat bagi raya? Raya rasa macam tak ingatlah mak macam tu lah. Tak ingatlah dulu biasa raya dengan family pun semua kan. Jadi ada suasana tu sekarang rasa sunyi sikit. Dah. Terlepas, okey lagi raya. Sebelum abang ini. Sebab abang tak jadi tak sakit sangat lagi kan. Antara cak kenal membantu, Ahli Parlimen Sungai Petani Dr. Mat Taufik Johari yang tampil memberikan sokongan dan barangan perlu. Dia merupakan punca rezeki kepada keluarga ni lah. Jadi kita harap kita selesaikan isu utama dia, iaitu kesihatan Azim. Jadi kalau Azim dah sihat elok, insyaAllah adik dia pun boleh sambung belajar. Dan hari ini kita tengok keadaan rumah, alhamdulillah okey. Tapi ada beberapa yang kita cuba untuk bantu dari segi keselesaan. Sebab tu kita takut belakang dia bila lama sangat berbaring, belakang dia tu akan jadi luka, akan ada infeksyen dan sebagainya. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang
memikul. Itulah yang ditanggung oleh remaja yang berusia 23 tahun ini, Muhammad Azim Syukri, yang kini terlantar sakit hampir kira-kira 8 bulan di Taman Sejati di Sungai Petani ini. Semoga Syawal ini berikan sinar kepadanya untuk dekat kesembuhan kepada dengan bantuan-bantuan yang diberikan. Firdaus Mokhtar, RTM.